Retreat, retreat, don't hide below. Sky. Oke cuy, main Valorant Mage lagi nih, build-nya masih sama ya kayak dulu ya, nggak ada yang dirubah. Masih pakai COD, masih pakai Lightning. Pokoknya udah paling enak lah ini. Gua tadi udah pernah cobain pakai tanpa COD ya, kayak kurang gitu damage-nya. Tapi emang damage Valorant sekarang udah nerf parah sih. Udah nggak terlalu sakit kayak yang dulu-dulu. Sabar. Aduh DTB. Agak geser berarti. Ya ke kiri dia. Woi, kemana kau? Wah, untung dapet. Nice, nice. Ini kalau kalian berhasil dapetin blue buff, auto di-lock sih biasanya, biasanya ya. Tapi gak tahu dah. Mana lancar pula musuhnya. Kanan nih. Tuh. Damage skill satunya kayak tai. Nerf parah coy. Oh, dulu masih berasa lah damage-nya. Sorry. Sengaja. Gimana nih? Apakah di sini masih ada yang mau pakai Valorant Mage? Udah gak worth it lagi sih tapi. Kadang bisa satu kali combo mati, kadang nggak bisa. Itu malesnya. Kalian kalau mau berhasil satu kali combo mati, letalnya harus aktif ya. Letalnya harus aktif, dari hit juga harus aktif. Itu syarat kalau mau satu kali combo pakai Valorant. So iye banget Beatrix-nya nih. Dan juga kalian harus pakai flame suit. Biar pasif dari letalnya aktif coy. Jadi komboi nanti skill 2, skill 1 baru flame suit. Boleh gak sih bang pakai spell lain? Kurang kalau pakai spell lain sumpah. Mending gak usah main Valorant Mage kalau pakai spell selain flame suit. Pada di sini coy, bentar. Mati tuh. Nice. Lah ilah, skill 2 aku malah ke situ. Gak dapet cok. Harus memperkaya diri dulu nih. Biar apa sih bang? Biar item kita cepat jadi ya. Karena Valorant Mage nih sangat-sangat bergantung dengan item. Damage-nya dari item. Pancing maju. Woi, bapak kau. Ada Johnson. Udah sih, main aman aja dulu ya dalam turret. Oh, di atas Johnson. Kenapa sih bang gak mau ulti? Itu udah pasti mati cok. Jadi kalau gua ulti pun sia-sia. Oh, flicker dia. Ayo. Aduh ada minion. Ini clear minion satu kali habis itu gas ya. Ini udah jadi hukum alam nih. Musuh dapetin turret atas, kita harus dapetin turret bawah. Ayo sini. Sini. Ambil. Nah, nice. Woi. Balik. Kalau untuk urusan Johnson, urusan masing-masing ya, nggak tahu gua. Tetap mati kan. Sia-sia aku ulti. Combo John Dead ini emang meresahkan lah. Aduh. Ah, mati aku. Gareng. Kena nih, mati nih. Ah, cuk. Masa gak? Nah, mantap. Nice.
Buset. Untung cloudernya purify. Oke, nice, dapat tarta lagi, sabar. Ah, baru ada ulti nih. Odet mana Odet? Wah, di bawah Odet. Odet di bawah nih. Oh, di situ, cok. Ya. Sekarat. Ah, itu dia fungsi dari flame suit ya. Enak banget ngekill dari jarak jauh. Oke, udah jadi COD item pertama nih. Kenapa gua pakai COD? Karena COD ini punya banyak magic power ya. 100-an lebih. Jadi masih bisa dikomboin dengan Lightning Crucial. Udah kayak pakai Holy Crystal dapat 100 magic power. Ini enak banget pokoknya COD. Yo. Ayo. Ayo mana? Woi. Ya lama. Woi, sumpah. Sibuk nganuin Vexana, MM gua mati. Liker pula setang. Woi, ice. Buset, diflikerin. Udah enggak tahu gua mah. Barbar juga sih ini lapunya nih. Woi. Mati nih, mati. Lihat, cuk, damage gua kayak tai emang di early. Lethal gua BTW susah banget aktifin lethal ya. Seperti yang gua bilang tadi, aktifin lethalnya harus 3 skill barengan gitu. Kayak skill 2, skill 1 flame suit atau enggak pakai item glowing one ya, bakar-bakar baru bisa aktif dia. Ada pula-pula. Ah, ini enggak mati-mati, cok. Woi. Life steal kenceng banget, tai. Nah, nice. Mantap. Gak jadi mantap lah. Dan juga kalau main Foreign Mage nih harus sabar nunggu late game ya. Nunggu full item baru bisa satu kali combo. Jadi untuk kaum mendang-mending gak worth it dah. Tapi buat kaum yang pengen coba ya coba-coba aja gak apa-apa. Gak ada salahnya ya. Troll itu boleh, geblek jangan. Jadi kalau udah ngerasa geblek ya jangan troll. Gitulah kira-kira ya. Ini gua udah termasuk nge-troll sih. Soalnya nggak pakai item foto. Support nggak pakai item foto. Tapi walaupun nggak ada item foto, heal ke diri gua sendiri lumayan deres nih. Ah, sekarat nih. Hai, sadarlah aku. Udahlah, makan yang depan mata dulu. Nice. Enaknya Florin sekarang skill 2-nya langsung cep gitu ya. Nge-stun musuh. Kalau dulu ada delay-nya. Mati. Ai. Kayak gitu tadi kombonya. Skill 2, skill 1 flame suit. Aduh, gak dapet nasib, cok. Sekarat cuy. Sabar sabar. Maju nih pasti ini. Nah, udahlah Odet aja lah. Ai, dia ulti. Sabar sabar. Odet sekarat, Odet sekarat. Odet. Bapak kalau yang datang lapu, cok. Dadah dadah dadah. Wah, ada Johnson. Aman aman. Mati nih. Kalian percaya enggak ini mati? Skill 2, skill 1, flame suit. Aduh, anjing enggak mood gua, cok. Ah, mati seharusnya ini. Tambah lagi darahnya. Mati nih. Aduh, bukan aku yang dapat. Woi, woi. Buset.
Kenapa kita dempetan kayak orang mau ngantri sembako dah, cok, cok. Gimana enggak mania lah, ah tai lah. Hoki banget tuh dia mania. Woi, sapek. Ada sapek di sini. Anjay. 9100 langsung golnya. Jauh banget, coy. Amazing, biasa aja sih. Ini kill kill kill. Woi. Gua lupa sama ulti gua. Sorry. Balik, boy. Udah nih, Mak. Cuma bisa main defend dah. Yang penting bisa bawa ke late game nanti. Biar Florin gua full item. Aduh, sorry ya, malah jadi konten suruh serak sudah ini. Hidung gua meler. Mati nih. Nah, woi. Anjing, kaget gua. Tiba-tiba ada Johnson. Aman. Untuk refleks gua secat-cat ya. Sisa satu item lagi nih. Ngelot kah? Aduh. Nah, nice banget. Roto. Kita bisa menang. Aduh. Boleh-boleh sih lancenya. Jangan ikut sini juga, kau dari sana. Mati. Iya. Aduh. Ah, hoki banget gua. Bisa ngelot kah? Udah wipe out nih. Wah, Johnson dari atas, coy. Gak ada ulti lah. Ya udahlah. Gua jadi tumbal ya. Nah, tumbal. Lompat. Mantap. Mantap banget. Chemistry yang sangat-sangat apik di sini. Tumbal yang tidak sia-sia. Itu namanya untung ya. Johnsonnya geblek. Odin juga lebih geblek. Mau-mau aja dia ikut Johnson terus. Hey, Gwyn. Buset, emang bisa gak kill lu, bang? Sampai di flickerin. Aduh, bentar lah. Sing-sang-sing doang. Lance sapik matinya sama Florin. Turret lah. Harus cepet nih, ada Johnson. Udah. Tuh kan. Kejar. Awas Johnson. Ih, ngapain Johnson ya? Ini, cok. Ah, Johnson udah nabrak. Kita coba tes damage, sabar. Ah, tai lah. Gua bisa solo kill tuh, padahal mau nyoba damage ya. Bentar, sorry. Supreme padahal. Iya kah? Wah, ntar kita cek ya. Teori pura-pura mundur, hilangin mata kuning, abis itu balik lagi. Udah gak ada lagi mata kuning. Bisa nih. Mati gak? Kebakar. Lihat tuh. Udah gua bilang, cok, bisa. Rata, cok. Nice. Udah aku bilang, masih bisa Florin one hit combo. Asalkan ke hero-hero tipis ya. Cooldown. Mati nih. Ah, mati lagi sama gua. Aduh, panci. Terhina kali lah itu matinya sama Florin, cok. Apa lagi? Damage apa nih? Kok baru tahu damage Florin segini? Bagi. Ice. Aman enggak? Ada yang sekarat tinggal flank. Nah.
Satu, dua, tiga. Ah, tai, nggak dapat cok. Lah, udah rata. Lah. Aduh. Gimana nih? Menurut kalian Florin Mage masih bisa atau enggak? Menurut gue masih bisa-bisa aja, tapi kalau kondisi tim kalah mending jangan coba ya. Jelek banget kalau kondisi tim kalah. Kita cek Beatrix-nya. Oh iya, Indonesia nomor 51 Beatrix. Ah, no comment lah gue ya. Apa ya? Aduh, gak tahu, gak ngerti gue. Karena emang ngejar Supreme sekarang ini gampang loh. Asalkan niat aja main terus gitu. Lama-lama naik juga pasti. Dan juga itu emang salah Johnson juga sih. Sibuk muter terus sama Odette. Marksman-nya gak diurus.